pasal topik kita hari ni, kalau apa perasaan diorang kalau ISIS balik Malaysia. So hari ni kita dah pun dapat seorang gang campus kita, and kita nak tanyalah dia kan pendapat dia sebenarnya. Apa dia rasa? Yes, and hari ni kita ada Putri di talian. Hi Putri! Hi. Okay Putri, so sekarang ni Zatty and Shaz nak tanya Putri, apa Putri rasa kalau ISIS balik Malaysia? Putri rasa, bagi Putri kan, kalau ISIS tu datang balik Malaysia, Putri akan pandang tu, pandang atas bawah dulu kan. Bagi dia rasa macam, kenapa ni macam tu kan. Nanti rasa macam nak makan hamun je dia tu kan. So, dia tu dah lah ISIS kan, lepas tu datang Malaysia, takutlah dia buat apa-apa kan. Dia tak nak, Putri tak nak pukul sebab nanti tak nak pukul on the spot, nanti malu lah kan. Sebab Putri kan perempuan. pendapat Putri, Putri akan pandang dulu, pandang terbawah-terbawah kan. Lepas tu kalau ada orang pukul, Putri tak nak join sebab Putri kan perempuan kan. Kalau join kan malu kan, kenapa perempuan ganas ni kan. Putri tak nak lah, kan benda tu akan melibatkan polis kan. So macam tak nak lah. Yelah, sebab kita perempuan. Lepas tu Putri macam, Putri perempuan, lepas tu Putri macam tak nak nampak macam, oh nanti orang ingat aku ni ganas lah apalah kan. Nanti orang ingat aku yang ISIS, betul tak? Ya, yeah? Nanti orang ingat Putri yang ISIS kan. Betul. Tapi kalau ikut kati memang nak pukul lah sebenarnya. Ya, sebab dia kan datang Malaysia macam korang je lah. Okay, so thank you Putri. Okay. Sekarang ni topik kita pasal ISIS. Apa cerita sebenarnya tadi? Kenapa pula tiba-tiba kita buat topik ni hari ni? Okay, ISIS ni sebenarnya ada satu artikel ni. Okay, ada sumber lah dari semua mengatakan ISIS ni ada orang macam dia nak selesaikan perang dengan ISIS ni habis-habisan. So diorang kata